Dalam kurun waktu satu pekan, dua mayat tanpa identitas ditemukan warga. Kali ini, mayat pria dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, rambut ikal pendek, kulit sawo matang ditemukan warga mengambang di sungai di Desa Bagan dalam Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Dengan kondisi telungkup memakai baju kaos biru dan celana pendek. Mayat pria tanpa identitas yang diperkirakan berusia 40 tahun ini pertama kali ditemukan warga yang hendak pergi ke laut, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian. Polisi yang menerima laporan langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum daerah Batubara untuk dilakukan visum. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban dan masih melakukan pencarian identitas korban. Hingga sampai saat ini, begitu kita evakuasi korban dari sungai sampai ke rumah sakit, kita belum menemukan identitas korban. Yang kita kantongi saat ini hanya identitas pada saat kita evakuasi dari sungai, yaitu jenis kelamin laki-laki, ditaksir usianya sekitar 40 tahun, ya, menggunakan kaos warna biru, pakai celana ponggol warna coklat, kulitnya sawo matang, kemudian rambutnya pendek dan agak ikal. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, melaporkan.